karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Jumat tanggal 15 Januari tahun 2021. Yang terambil dari 5 Musa pasal 8 ayat 7 atau Ulangan pasal 8 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan yang menyapa kita. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Ai Jehovah debatam manugyun ho tutano nadinggan, tutano namar batang aik, marmual dohot martao, akka nama baur dirurah dohot didoluk. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita pada hari ini. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat nats ini, suatu gambaran yang sangat kontras, yang sangat berbeda, yang dialami oleh bangsa itu selama di padang gurun, selama perjalanan dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka menyaksikan di padang gurun dengan kegersangan. Mereka menyaksikan bagaimana di padang gurun dengan keterbatasan, apakah makanan, termasuk juga minuman. Bahkan kalau kita membaca dalam firman Tuhan, bagaimana umat itu sering sekali bertengkar dengan Musa, mempersoalkan hal-hal yang sederhana seperti makanan dan minuman yang sesungguhnya telah dipersiapkan dan disediakan oleh Tuhan untuk mereka. Oleh karena itu, Allah menyatakan akan suatu daerah, suatu wilayah yang sangat kontras berbeda ketika mereka di dalam perjalanan padang gurun. Allah menyebutkan mereka akan masuk ke dalam satu negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Mereka akan tinggal, mereka akan menetap, dan Tuhan kembali menyatakan akan menyediakan segala sesuatunya itu untuk mereka, untuk kelanjutan dan untuk kelangsungan hidup mereka. Tentu saja ini merupakan impian, harapan mereka terhadap negeri yang pernah dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Tentu sebelum mereka tiba di tempat itu menjadi sebuah misteri. Tetapi ketika Tuhan menyampaikan harapan ini, tentu saja akan membuat mereka bersukacita, bergembira, karena Allah menyediakan segala sesuatunya di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, bagaimana kita di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam menjalani hari-hari yang dianugerahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, sering sekali kita tidak percaya kepada Tuhan akan pemeliharaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Melalui nats ini kita mau diajak dan diingatkan bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang menciptakan kita, tetapi juga yang bertanggung jawab untuk menyediakan segala sesuatu apa yang menjadi kebutuhan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Asalkan kita mau yakin dan percaya, kita mau berusaha dan kita mau bekerja, tentu Allah akan mencukupkan
apa yang perlu di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu, Tuhan ingin agar kita dalam segala situasi dan kondisi senantiasa mengingat Tuhan, percaya kepada Tuhan. Baik dalam kondisi lapar, baik dalam kondisi kesulitan, baik dalam kondisi kenyang atau haus, bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti Tuhan yang telah memelihara umat Israel, demikian juga Tuhan memelihara kehidupan kita, memelihara, mencukupkan apa yang perlu di dalam kehidupan kita. Ingatlah dan percayalah kepada Tuhan Allah kita yang senantiasa memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.